Dari ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukreza. Kan kita udah mulai kebaran nih, pastinya sibuk dengan mencari hadiah-hadiah buat keluarga, buat karyawan, ya kan? Nah, saya Lukreza di sini, salah satu butik Indonesia, namanya Salah Biasa. Kita cari-cari, yuk kita hati-hati. Ini ada Mbak Mel, simpel tapi elegan ya teh. Lucu ya. Kenapa lebih milih tipe yang seperti ini? Ini etik itu long lasting. Terus orang kalau kita pakai di mana? Cuma ini aja. Let's go ke sana, sebelah sana. Coba dipraktekin lagi teh, lihat teh, liatin. Oh yang ini udah seneng ya, maksudnya udah klop nih yang ini. Klop, soalnya kan bisa dipakai di setiap acara maksudnya ya. Ini etnik ya teh? Etnik nih, kayak itu ya, kayak apa? Kayak dari apa, tenun apa gitu, tapi dia print. Keren. Ada lagi sebelah sana, suka nih yang dipatung. Cuma gimana ya? Yang ini dia aku suka-suka kayak motif-motif gini. Ini gak suka yang bunga-bunga. Ini bunga kecil banget. Saya pakai bunga tapi kecil. Emang tiap tahunnya nyiapin budget berapa sih? Enggak. Kita kayak ritual tradisional aja gitu, ngikutin kebiasaan ya gitu, ngeramein Idul Fitri gitu kan. Kalau budget sih enggak lah, berapapun yang penting happy. Yang mana aja enggak sih? Aku suka ini tapi enggak tahu di mana. Di Mbak, yang ini yang dipakung di mana, Mbak? Udah aku ambil. Enggak. Ini cuma ini. Adanya beda warna, Ibu. Mau dong? Mau, Mbak? Udah dapat apa? Mau, Mbak, ya? Jadi dicopotin. Nanti dicari di gudang dulu. Wah, itu bagus tuh, Teh, ini yang dipegang. Tua warnanya buat saya. Emang yang muda warnanya seperti apa deh? Saya tuh ya, ini lucu ya, ini lucu-lucu. Tapi ada yang lebih meriah lagi. Ini bunga, tapi dia enggak tahu. Cuman bawahnya ini juga lucu sih, suka bawahnya ya. Kalau aku kering aja ya. Target biasanya berapa? Udah dapet di atas. Target biasanya berapa? Piece Oke, tadi saya di lantai bawah. Udah kayaknya udah beberapa yang saya bawa dan sekarang di lantai atas ya. Tadi tapi saya udah belajar duluan dan saya udah ambil beberapa. Hai, baik saya. Ya Allah ya. Saya ambil lagi ini tapi yang abu-abunya. Ini bunga sih tapi ada agak abstrak ya. Namanya agak sama ya. Sampai musim manis. Dua dia satu. Wah, cakep tuh itu teh. Iya. Banget ya. Saya banget dah. Yuki tapi keluarga kapalan enggak sih? Kalau lebaran 2-3 tahun ini saya enggak, karena memang di saya lebaran di Mekah. Oh, tahun ini. Tahun ini insyaallah doain ya. Oh. Insyaallah berangkat lagi. Berangkat lagi. Insya Allah. Oh. Oke. Okay. Sama keluarga atau? Iya, insyaallah. Soalnya aku ini Mbak, ini Mbak. Tadi di sebelah sono. Ya berarti satu lagi cariin gue, Wak. Bisa kan kembang-kembang? Yuk. Sebentar lagi tapi warna lain. Ini kan bahannya tapi makanya ya sih. Terus bahannya enak lagi, adem. Adem. Nah, mana ini? Teh, membedakan lebaran di sana sama di sini. Misi. Itu karena Pak, karena gara-gara itu kan waktu wafatnya mamaku kan. Mamaku tuh kan memang dekat banget sama aku, tinggal di rumah gitu kan. Tinggal di rumahku, selalu dekat sama aku. Jadi memang mama tinggal di rumah, terus pas mama meninggal kayaknya masih ambience-nya tuh
kebayang-bayang gitu. Terus saya kayaknya yang sedih gitu kalau ada mama. Belum kayak ada sesuatu yang kurang pastinya ya. Hmm. Karena kan orang tua enggak ada kan. Jadi pelarian saya sih sebenarnya ke sana tuh. Hmm. Jadi akhirnya ketagihan memang suasananya beda sih sebenarnya. Benar-benar yang betul ibadahnya tuh full, enggak inget apa-apa ya. Maksudnya enggak inget jauhi yang gimana. Pokoknya kita di situ ke masjid, ke sini pulang, istirahat, sekali ibadah pulang gitu aja. Artinya tradisi-tradisi yang biasa di Indonesia dilakuin gitu, kalau sholat id di sana enggak hilang gitu atau di sana ada sholat id malah lebih masya Allah banget gitu. Orang tuh benar-benar berbondong-bondong dari jam 2 pagi tuh udah pada ini sih, kita mau tembus ke masjid pun udah susah gitu ya. Cuma di situ kayak nggak tuh deh ketagihan aja gitu. Setelah itu kan kita sama biasa bagi-bagi makanan, gitu, bagi-bagi uang, sama sih di sana masih juga, cuma yang ada keluarga aja gitu ya. Itu aja seru sih. Berarti sambil menghilangkan memori yang nggak bisa dihilangkan ya? Sebenarnya nggak bisa dihilangin sih, cuma ya kemudian lebih ini aja sih, lebih apa namanya, satu itu biar nggak ingat gitu, tapi yang pasti nggak bakal hilang memori itu. Cuma setidaknya saya bisa ibadah lebih baik lagi. Apa mungkin di rumah atau ya kadang jarang misalkan kelewat banyak acara kayak gini kan. Jadi kalau di sana betul-betul fokus ibadah gitu aja sih. Kita hitung dulu. Oke, hitung dulu aja. Berapa piece nih yang dibeli nih? Ini mbak, ya. Nih yang. Mbak, boleh dibantu ini? Gak apa-apa, frame aja. Ini apa sih yang dipakai? Hijab. Itu hijabnya. Dari? Ini yang free-nya? Ini ukurannya kan? Maaf ya, gak apa-apa. Iya, aku belajar, Bu. Gue jawab, ini biasa apa? Iya, gue rasa tahu. Ketawa banget ya ngomongnya ya. Udah makan nih. Kasihan banget langsung ditodong semuanya aja kita. Kan kamu datang. Ini Emma dari Iya. Oh, apa kabar saya? Baik, Kak. Kan aku mau ini apa namanya? Mau sama sama. Mau ngenalin jodoh. Ada orang kaya mau dong. Orang kaya ya, kayak dunia akhirat. Ayo dong. Hari ini saya umumkan bahwa pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih yang dunia akhirat. Asik. Kalau ada kalau ada cari satu untukku, kalau bisa nabar. Ini berapa ini? Hati-hati kak, deh, kameranya tuh kamera bolong-bolong. Kamera bikin 81, 91, 91, 91, 22, 66 sayang, maaf. Oh salah. 22. Enggak. Tahu aja kita ada janda dua periode pergantian presiden. Saya baru tahu. Ada janda. Mana ulang tahun? 8 tahun. 2 tahun lagi. Ini kata staff saya jangan, ibu udah banyak bajunya sedua kamar. Oh gitu. Tanya dia deh yang beresin tuh nih bajunya gimana nih ya.
Jadi dapat berapa? Kamu jangan. Berapa setel teh hari ini? Belanja? 4 Oh, belanjanya totalnya berapa teh? 6 juta. 6.720 miliar. Ini punya siapa ini? Ibu yang ininya. Oh, sekarang ini coba ini meraba-raba ini gemas ya. Ayo dong beli. Cukup deh gemas. Di dia yang saya tapi enggak ada barangnya kali ini. Kenapa? Guys, ini kali guys, ini mau. Gede pisan di aku juga soalnya gede banget ini. Nah, kan ini. Ya sudah ya. Rezeki hari ini 6.087 miliar. Kita maknain lebaran dari tahun. Bisa tuh. Makna lebaran dari tahun ke tahun adalah makna rasa syukur kita. Terus kemudian di mana kita harus tahu bagaimana menjadi manusia lebih baik lagi dari tahun yang akan datang. Semoga Allah berikan terus usia panjang dalam panjang umur yang sehat, dalam tata, semakin hari semakin baik. Jadi setiap momen lebaran ini adalah tolak ukur kita sebetulnya. Udah benar gak sih aduh apa yang kurang tahun lalu ya apa gini-gini gitu sih buat saya pribadi ya. Atau buat anda gak tahu. Greeting lebaran. Greeting lebaran. Entar ya. Closing dulu kan. Lah, bisa salah ieu. Oh, udah benar kan nolak? Benar. Oh, udah jadi 79. Ini mah buat apa? Ah, iya. Bisa salah nol kan. Aduh. Kan bonusin satu lagi. Hah? Bonus satu lagi. Mesti ya bonus satu lagi apa tuh? Oh, yang boleh. Nah, ini. Ini bisa yang ini. Bisa. Ini yang bonus dia tamu. Bisa itu. Bisa. Iya mau mesen neng, aduh numpah ini satu lagi satu. Oh ini sekalian belanjain ini asisten. Nggak tahu asisten mau belanja apa? Eh ini juga bagus sih. Ini bukan PJ itu. 2, 1, 10 Tapi ini namanya PJ. Mbak ini atas bawah mbak. Kemeja aja ibu atau naon? Resek plastik dulu. Udah ya? Jangan ribut ya Anda. Baiklah pemirsa, terima kasih banyak sudah menemani saya belanja-belanja ngubek-ngubek sedikit untuk memeriahkan lebaran ya. Dan hari ini berapa hari lagi ya lebih cuma saya? Ya sekian hari lagi saya ingin mengucapkan selamat hari lagi Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, semoga tahun depan kita masih diberikan usia panjang umur dalam sehat dan taat, dalam sehat dan bahagia lahir batin. Insya Allah bismillah, moga-moga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.